Masih bersama saya, Apoteker Ellen Channel. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang beberapa tanaman obat keluarga yang akan kita lakukan budidaya. Saya akan share dulu materinya ya. Oke, kita lihat dulu budidaya toga atau tanaman obat keluarga. Yang pertama yang kita bahas tentang tanaman kencur atau nama latinnya adalah Camphoria galana. Kalau mahasiswa ingin sekali membudidayakan kencur, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, kencur itu cocok ditanam dalam tanah yang relatif gembur pada dataran rendah sampai sedang, kurang lebih 50-600 meter dari permukaan laut, dengan suhu yang berkisar antara 26-30 derajat Celcius. Jadi cukup dingin ya, tidak boleh terlalu panas. Kemudian rimpang kencur yang baik berumur panen 10 bulanan, warna kulitnya mengkilat atau bernas dengan tekstur daging yang agak keras. Rimpang hasil panen mengalami masa dorman atau masa tidak berkecambah antara 2-3 bulan. Apabila rimpang benih sudah disimpan sekitar 3 bulan dan nampak rimpang sudah mulai bertunas, maka benih langsung dapat ditanam dengan kedalaman 5-7 cm dengan jarak tanam 15-15 cm untuk monokultural. Monokultural itu dalam satu area lahan, hanya satu jenis tanaman saja. Dan kalau untuk polikultural ada beberapa jenis tanaman, maka agak lebar sedikit dengan jarak 20x20 cm. Namun bila menggunakan rimpang yang baru dipanen, untuk mempercepat kecambahan perlu dilakukan penjemuran dari jam 7 pagi sampai 11 siang selama kurang lebih 3 hari. Nah, nanti kriteria benih yang baik itu seperti apa? Dia memiliki bobot 5-10 gram, mempunyai 2-3 bakal mata tunas yang baik dengan tinggi kurang dari 1 cm. Ini untuk budidaya kencur atau Camphoria galana. Nah, sebenarnya kencur itu memiliki manfaat apa saja? Yang pertama, untuk mengobati batuk. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengunyah rimpang kencur dengan garam. Kedua, untuk mengatasi radang lambung. Jadi bahan-bahannya kencur, kapulaga atau kapulogo dengan bawang merah sama beras ditumbuk halus, kemudian direbus. Setelah direbus disaring airnya, kemudian diminum. Untuk mengatasi muntah-muntah, biasanya air perangkat kencur ditambah garam dan sedikit. Baru diminum. Dan untuk rimpangnya dapat juga menyembuhkan batuk dan keluarnya dahak, menghilangkan rasa sakit atau analgesik, untuk masuk angin juga bisa, untuk antiinflamasi atau bengkak atau radang juga bisa, menguatkan pencernaan, merangsang nafsu makan dan anti muntah. Ini manfaat dari kencur yang telah diteliti. Yang kedua, kita akan belajar tentang budidaya jahe atau Sumber officinalis. Yang pertama adalah rimpang yang dijadikan bibit berumur 10 bulan. Penyemaian dilakukan dengan cara disemaikan dengan wadah terbuat dari bambu atau kayu sebagai alat. Penyemaian juga dilakukan setiap hari. Kemudian benih atau rimpang yang sudah bertunas dengan tinggi 1-2 cm siap ditanam di media tanam yang baru. Dan media tanam tersebut dilakukan dengan mencangkul sedalam 30 cm. Jadi ditanam dalam 5 cm tadi dengan tunasnya menghadap ke bagian atas. Lalu permukaan tanah ditutupi oleh jerami dan juga alang-alang. Ini untuk budidaya jahe atau Sumber officinalis. Kemudian apa saja sih manfaat yang baik bagi kesehatan dari tanaman jahe? Kita akan lihat. Yang pertama, apabila dalam keadaan dingin tiba-tiba kita menderita sakit kepala, maka cukup diparut jahenya atau digorengkan pada tengkuk ya, bagian kepala. Kemudian kalau untuk perut mulas, biasanya 3 rimpang jahe merah
dicuci, kemudian diparut dan diperas airnya. Tambah garam sedikit, kemudian diminum 3 kali sehari sebanyak 1 sendok teh saja. Nah, untuk kalau untuk seseorang yang memiliki air liur yang cukup banyak, maka dapat mengunyahnya dengan daun muda. Jadi daun muda dari jahe, bersama dengan jempa jahe juga dipilih secara bersama-sama. Untuk sakit urat saraf lemah, biasanya air jahe ditambahkan dengan telur, tambah madu, air jeruk nipis, dicampur dari batu lalu diminum. Untuk mengobati luka-luka berbau busuk, ya, dapat dikompres parutan jahe dengan garam. Dan untuk kakek terkulir biasanya diulur parutan jahe dengan garam juga. Ini manfaat dari jahe atau fiber opsional yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ada yang namanya tanaman sayur bayam. Ya, sayur bayam ini banyak sekali diminati oleh beberapa masyarakat di Indonesia khususnya. Baik bayam atau nama latinnya Amaranthus caudatus. Di mana benih atau biji bayam berusia 3 bulan disiapkan dan dibuat lubang tanah sedalam 20-30 cm. Tanaman benih bayam disebar secara langsung di atas permukaan bedengan dan ditutup bertanah tebal 1-2 cm. Kemudian bibit dibumbun selama 3 minggu dan siap dipindah ke media tanam. Kemudian bibit dipindahkan ke media tanam dan proses panen dilakukan setelah 3-4 minggu kemudian. Jadi panen cukup cepat juga ya untuk tanaman bayam. Manfaatnya apa untuk tanaman bayam sendiri? Sama menjaga kesehatan tulang, mengatasi anemia, kemudian kesehatan kulit dan mata, kesehatan jantung dan tekanan darah, serta kesehatan sistem pencernaan. Untuk tanaman sirih atau paper betong, budidayanya adalah persiapkan media tanam berupa campuran tanah, pupuk kompos dan pasir dengan komposisi 3:3:1. 3 tanah, 3 pupuk kompos, 1 pasir dengan komposisi tadi ya yang kita sebutkan di atas. Masukkan media ke dalam polybag hingga penuh dan lubangi bagian bawah polybag untuk saluran drainase. Untuk bibit stek dapat diperoleh dari batang daun pohon sirih yang sudah tua. Potong batang sekitar 2 ruas lalu rendam dalam air selama kurang lebih 15 menit saja. Nah, setelah kacakan bibit stek dalam media dan siram setiap pagi dan juga sore, jika sudah berakar lebat, pindahkan ke lahan yang lebih luas. Kemudian ini juga cukup lama karena panennya terjadi selama 1 tahun untuk tanaman sirih. Manfaatnya apa Bu? Yang pertama antiseptik. Dapat mengobati stroke, radang sendi, radang mata, kolesterol dan juga keputihan. Mungkin sampai saat ini banyak sekali jadi dimanfaatkan hanya untuk keputihan dan juga antiseptik oleh masyarakat pada umumnya. Nah, untuk tanaman lengkuas atau alkinia galangan, bagaimana sih cara pembudidayaannya? Yang pertama adalah penanaman dilakukan di awal musim penghujan. Tanaman dilakukan di atas bedengan, dibuat lubang tanaman 3-7,5 cm dan bibit diposisikan rebah dalam lubang. Panen tanaman lengkuas 10-12 bulan. Manfaat lengkuas, yang pertama untuk anti rematik, pegal-pegal minum itu bagian timpangnya, juga untuk masuk angin dan menguatkan radang lambung. Untuk air perasan dari rimpangnya, mengobati radang anak, radang telinga pada anak. Dan yang terakhir, rimpangnya juga dapat dipergunakan untuk mengobati batuk kejang. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Saksikan atau nantikan konten-konten dari Apotek Anin Channel yang pastinya banyak membahas tentang dunia farmasi khususnya. Dadah!